warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan channel saya, Bang Gulin. Teman-teman, hari ini saya akan mengutarakan suara hati dari teman-teman penganggon ya, untuk bapak-bapak petani yang biasanya di suatu wilayah itu melarang penganggon-penganggon datang ke sawahnya ya. Ada di sebagian, nggak banyak sih, cuma pasti ada konsekuensinya dari apa yang dianggonkan, dan juga dapat keuntungan juga kok, seperti itu. Jadi akan saya bahas hari ini. Semoga bapak-bapak petani dan juga teman-teman peternak ini menyimak video ini ya. Oke, dukung juga channel saya dengan menekan tombol subscribe, like. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis-tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Ini bebek saya lagi makan ya, teman-teman. Lagi cari sisa-sisa padi yang jatuh ya, karena biasanya kan di kombi juga, teman-teman. Jadi terlihat seperti ini ya panenannya ya, sisa dari padi yang jatuh oleh kombi ya. Juga anak-anakan keong atau kul, sejenis kerang ya, teman-teman ya. Terkadang juga kepik-kepik ataupun hama-hama padi ya, seperti wereng ini, langsung dimakan teman-teman oleh bebek anggonan seperti ini. Jadi kadang itu saya berpikir tentang para petani-petani yang sawahnya ini kadang ada di suatu tempat, sawahnya ini tidak boleh diangonkan oleh bebek ya, tidak boleh diangon oleh bebek. Sebenarnya saya sendiri tidak tahu ya penyebab atau terjadi apanya, yang nggak tahu saya ya, kenapa ya kok dilarang ya. Padahal ini kalau ada angon, diangon bebek seperti ini, teman-teman, ini dari hama-hama padi itu dimakan oleh bebek loh, teman-teman. Nah, seperti ini sudah hampir 2 minggu padi ya, panen padi, teman-teman. Waktu itu tidak ada air, jadi langsung tumbuh air ini. Seperti ini contohnya, teman-teman. Sudah bertumbuh ya, padi-padinya banyak tumbuh. Jadi ini bebek ini gak makan padi saja, makan kerang-kerang kecil ya, kerang kul seperti itu. Nah, seperti itu yang anak-anakan itu lagi dimakan. Sedangkan itu sangat bagus untuk pertanian juga. Jadi salah satu dari keong kuning ya, keong emas itu ya. Nah, itu di wilayah-wilayah air ya, sawah-sawah seperti ini biasanya itu kalau padi baru muncul ya, baru tanam, biasanya dimakan oleh itu hama. Jadi kalau diangon seperti ini, anak-anakan keong emas itu langsung dimakan gitu loh. Juga telur-telur wereng seperti itu. Wereng kecil itu kan menurut saya kan ada di air-air ya, biasanya telurnya ditaruh di air kan, seperti itu. Jadi dimakan oleh bebek-bebek ini. Juga seperti telur dari keong-keong ini, makanan favorit dari bebek ya, teman-teman. Nah, seperti ini banyak sekali di sawah ya. Nah, seperti itu. Nah, itu juga banyak sekali, teman-teman. Sedikit masukan saja ya untuk para petani padi ya. Saya mohon janganlah melarang-larang penganggon seperti ini. Ini juga demi kebaikan sawah jenengan, sawah-sawah bapak ibu juga.
banyak kok contohnya Pak, di daerah-daerah dekat saya ini, daerah yang dulunya diangon bebek ya, hampir tidak ada wereng, tidak ada wereng lah. Terus di sekarang di pelakat tidak boleh pengangon di sini ya sebetulnya. Di musim tanam berikutnya, di musim tanam berikutnya itu sawahnya habis dimakan wereng juga. Juga dimakan oleh keong-keong emas itu juga. Nah, seperti itu. Sedikit masukan saja untuk para pak petani ya. Menurut saya sih enggak tahu juga sih ya, yang dilarang itu karena apa, saya juga tidak mengerti ya. Menurut saya untuk kotoran dari bebek pengangon ini ya, kalau yang mungkin ya, cara pikir saya mungkin dari kotoran bebek ini nanti tidak malah menjadi pupuk lah, menurut saya seperti itu. Sekian pembahasan dari hari ini perihal keluh kesah teman-teman pengangon ya, teman-teman pengangon bebek yang saat ini ada di sebagian tertulis pelakat tidak boleh angon di sini ya, seperti itu. Mungkin ini jalin, mungkin dengan adanya video ini ada pemahaman juga dari para para pengangon bebek ya. Saya bisa menyambungkan aspirasi teman-teman pengangon. Mohonlah jangan di pelakat-pelakat seperti itu. Kita juga bekerja untuk menafkahi anak istri lah, seperti itu ya Pak ya. Dan pasti ada kok nilai baiknya dan dari angon-angon seperti ini. Nah, seperti itu. Sekian, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dukung juga channel saya dengan menekan tombol subscribe, like. Jika ada pertanyaan silakan tulis-tulis di kolom komentar ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bekas panen seperti ini sudah kurang lebih 3 minggu atau sebulan ya habis panen. Ini kalau kita nalar tidak ada gabah ya yang tersisa ya. Nah, sudah tumbuh. Nah, ini bahkan ini sudah berkembang seperti ini. Nah, ini bisa dilihat contohnya. Nah, ini telur. Nah, ini kan telur dari keong ya, keong emas ya. Ini kalau untuk kena bebek ini dimakan Pak. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya, contoh keongnya. Ini habis makan ya, habis makan ini ya, padi-padi yang baru muncul ya, seperti ini. Banyak di area-area air ya, sawah yang air pasti ada hama seperti ini. Ini hama loh ini ya, karena saya pernah ada di warung bapak-bapak petani ini ngobrol bagaimana yo caranya mengambili seperti ini. Kalau diambili saja ya, menurut saya sih dengan cara apa pasti banyak sekali Pak. Nah, ini yang masih kecil banyak sekali nih. Kalau terkena penganggonan seperti ini, ini yang kecil-kecil dimakan Pak. Nah, coba Bapak nalar ya, ini di tempat angon seperti ini apakah masih ada gabahnya ya? Hampir tidak ada, sudah tumbuh. Ini mereka makan keong, anakan keong. Nah, seperti itu. Ini saya carikan contoh anakan wereng ya Pak ya. Di air jernih seperti ini, terlihat lari-lari.
hewan kecil yang lari-lari, Pak ya. Hewan kecil yang lari-lari di dalam air. Ini bibit wereng, Pak. Terlihat hewan kecil, coba saya ginikan. Hewan kecil yang berlarian di dalam air ini, Pak. Ini bibit wereng ya. Ini kalau kena bebek langsung habis, Pak. Nah, kalau kena bebek kemakan, Pak, ini, Pak. Bibit wereng seperti ini. Kalau tidak ada bebek ya, meskipun ini nanti tanah dari sawah ini dibalik, tapi bibit wereng ini masih hidup dan pasti akan menempel langsung setelah sayapnya tumbuh ya, menempel langsung ke daun-daun baru seperti ini, langsung menempel dan akan memakan dan menyerap lah, bukan memakan ya, menyerap dari batang-batang padi ya, seperti itu. Saya tidak berbicara menghilangkan ya, cuma mengurangi, pasti ada dampaknya ya teman-teman ya, apa ya, seperti itu. Ini terlihat bebek ini sudah terisi ya, terisi penuh ya. Makanya kemarin waktu itu saya ke kandang, saya tanyakan ke pengangon ini, kok kotoran ini hitam, mangan opo kan gitu. Ternyata dilarat lagi, waktu itu makannya wereng, sejenis kepik-kepik yang coklat itu, juga kerang-kerang itu. Nah, gitu, Pak.